العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وعلى كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق في الحق والهادي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para asatidzah, para tuan guru, para tetamu-tetamu pada malam hari ini, Bapak Datuk dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, wabil khusus Mudirul Ma'had, Mudir Madrasah Afdiyaul Lami, mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur mereka, kita mendapatkan keberkahan daripada mereka, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama mereka insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama khususnya diantaranya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Beliau mengatakan, hawaltu an asifal habiba bima fahimal fu'adu minasanil qur'ani fawajadu qawli la yafi'u bidirratin min usri mi'sharil atar rahman. Aku berusaha, kata beliau Al-Habib Ali, aku berupaya untuk mensifatkan kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aku berusaha untuk menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang terinspirasi dari dalam hatiku. Hatiku yang berusaha memahami ayat-ayat daripada Al-Quran. Tapi aku mendapatkan ucapanku tadi, aku mendapatkan ucapanku tadi, pujianku tadi, itu tidak sebanding, itu tidak setara dengan 1% atau bahkan separuh persen daripada pujian yang dilayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pujangga, para pecinta, para ulama, mereka berusaha mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tapi apa hasilnya? Al-Habib Ali mengatakan di dalam kitab maulidnya, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana bil badri inda tamamihi lam yuhsabi wa ala tafannuni wasifihi bi wasfihi yabna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Kamulat mahasinuhu, telah sempurna keistimewaannya, telah sempurna nilai-nilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sempurna kelebihan-kelebihan beliau. Dan seandainya sepercik atau setetes saja daripada kemuliaan tadi itu diletakkan kepada bulan, maka bulan akan terbit setiap malamnya dalam keadaan purnama, tidak akan pernah dalam keadaan gerhana. Itu sudah seperti diteteskan atau diletakkan kepada bulan. Bulan pun iri dengan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala tafannuni wasifihi bi wasfihi, sepandai-pandainya orang, sepandai-pandainya manusia yang berusaha mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi, maka akan habis masa, maka akan habis waktu, habis zaman ini, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi belum habis untuk tersifati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Habib Ali juga mengatakan di dalam kitab maulidnya, famadza yu'jibul qawlu 'an wasfin yu'jizul wasifin aw yudrikul fahmu ma'na dzatin jallat ay yakuna laha fi wasfiha musyarikun aw qarin. Maka ucapan apa yang mampu mensifatkan satu zat, satu sosok yang melumpuhkan orang-orang yang pandai mensifati? Bayangan mana yang mampu menjangkau kelebihan daripada satu sosok makhluk yang tiada tara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam? Apakah ini melebih-lebihkan Nabi? Tak, ini tak melebihkan Nabi. Ini fakta.
Nabi kan manusia seperti kita. Kenapa kamu melebih-lebihkan Nabi? Ya manusia sama seperti kita. Qul innama ana basyarun mithlukum. Allah Ta'ala memerintahkan untuk berkata kepada Nabi-Nya. Katakan Muhammad, aku ini manusia seperti kalian. Jangan kau lebih-lebihkan. Ya, memang Nabi itu adalah manusia. Siapa cakap Nabi Malaikat? Tak ada cakap Nabi Malaikat. Nabi manusia. Tapi manusianya Nabi berbeda dengan manusianya kita. Manusia ada makomnya, manusia itu ada tingkatannya. Dan manusianya Nabi tidak seperti dengan manusianya kita. Sehingga dikatakan Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad adalah manusia. Tapi jika diibaratkan batu, maka Muhammad itu adalah batu yang mulia, batu yang berharga. Warna sukal hajar disebutkan manusia seperti batu biasa, batu yang ada di jalan. Sama-sama batunya, cuma nilainya berbeda. Kita sama-sama manusianya dengan Rasulullah SAW, akan tetapi nilainya juga pun berbeda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bisa kita buktikan, apa saja kalau kita kaitkan diri kita dengan Nabi, pasti berbeda. Bentuk fisiknya, bentuk bahirnya, Rasulullah SAW jauh lebih indah daripada kita. Sehingga Ibran bin Husayn, salah satu penyairnya Rasulullah SAW, dia mengatakan, wa ajmalu minka lam taraqattu aynu, wa ajmalu minka lam taridin nisa'u, khulikta mubarra'an an kulli aibin, ka'annaka qad khulikta kama tasha'u. Yang lebih tampan darimu tak pernah mata memandang, yang lebih sempurna darimu tak pernah wanita melahirkan. Engkau tercipta suci, engkau tercipta sepi daripada aib, daripada celah, seakan-akan engkau tercipta sesuai kehendakmu. Saking bagusnya fisiknya Nabi itu, seakan-akan Nabi sendiri yang pilih. Hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, dan lain sebagainya. Saking sempurnanya bentuk fisik Rasulullah SAW, itu bentuk fisiknya. Akhlaknya apalagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Azim, yang Maha Agung, telah berkata di dalam Al-Qur'an Al-Azim, Al-Qur'an yang Agung, bahwa akhlak, bahwa budi pekerti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azim, itu agung. Kalau yang mengatakan azim besar itu manusia, masih mungkin menurut yang lain tak besar. Masih relatif. 1.000 ringgit misalnya bagi orang kaya tak besar. Tapi kalau yang mengatakan azim adalah Allah Ta'ala, berarti itu azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba kita perhatikan ayat ini. Ketika Allah menghabarkan, menginformasikan tentang budi pekerti Rasulullah SAW, Allah Ta'ala tak mengatakan wa anta 'ala khuluqin 'adzim. Kalau kita belajar bahasa Arab ada dua taukid untuk penekanan. Yang pertama inna, wa innaka, inna harfu nasbin wa taukid, untuk menekan, menunjukkan arti yang sungguh-sungguh. Wa innaka la 'ala lamnya lam taukid. 'Ala khuluqin 'adzim. Allah benar-benar menginformasikan dengan luar biasa. Ala khuluqin adzim, berada di atas budi pekerti yang baik. Ala itu kalau kita belajar bahasa Arab di isti'la, untuk mengatasi. Contoh saya mengatakan jalastu alal kursi, saya duduk di atas kursi, artinya posisi saya lebih tinggi dari kursi, di atasnya kursi, bukan sejajar dengan kursi. Wa innaka la ala khuluqin adzim, akhlak terbaik di atas muka bumi ini Muhammad Rasulullah SAW jauh berada di atasnya. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bukan fi khuluqin azim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apalagi bukti yang ketiga, satu-satunya manusia, satu-satunya manusia yang menjadi syariat, yang membuat syariat, siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian satu-satunya manusia yang menentukan keimanan dan keislaman manusia yang lain. Siapa syahadat bersaksi Allah Tuhannya, tetapi dia tidak bersaksi Muhammad adalah utusannya, maka belum dikatakan Islam. Satu-satunya manusia menentukan manusia yang lain. Kalau kita jabarkan sangat panjang sekali, tapi waktu tidak mengizinkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berdoa seperti doanya Hazrat Ali Habsyi ketika dia hadir maulid, beliau mengatakan minta bidal yom batusar jami'ul uyub. Mudah-mudahan setelah hari ini akan ditutup semua aib. Minta bidal yom batusar jami'ul dunub. Setelah hari ini akan diampuni segala dosa-dosa kita. Minta bidal yom rabbana alaina yatub. Setelah hari ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taubatnya kepada kita. Min ba'di dzalika yaum rabbana alaina yatub, dan Allah Ta'ala memberikan pintu taubatnya kepada kita. Hadza minni wal a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.